Pemirsa, kali ini lebaran keempat kita jalan-jalan ke Buper ya, bersama Pak Edi dan Ibu Wati ya. Acara lebaran kali ini kita bersama Mas Agus dan Mbak Lucy ya, buat teman-teman yang pengen tahu istrinya Mas Agus, nah itu di atas. Nah, dan ini Mas Agusnya pemirsa. Jalan-jalan kita. Oke. Kita lebarannya ke kebun, setelah ini kita mau ke Sukadamai, ke kebun percontohan bareng Pak Edi beserta istri ya. Itu lokasi saungnya, dan nanti rencana kedepannya untuk yang bagian sebelah sini akan dibuat kafe ya, ataupun tempat nongkrong buat ngopi ya kedepannya. Jadi untuk kebunnya yang akan dirawat bagian bawah saja. Oke pemirsa, ini strategis tempatnya ya. Jadi buat teman-teman yang tahu Mabar Jaya, nanti kedepannya untuk bagian sebelah sini akan dijadikan tempat ngopi. Nah, dan untuk saung ininya nanti akan dibuat tempat karaoke. Kita promo ya. Dan itu kita lihat ya, kalau dari atas sambil karaoke lihat ke Buper itu luar biasa indah pemirsa. Jadi rekomend buat teman-teman yang anak-anak muda yang mau main ke sini. Nah, kita menyediakan tempat karaoke nanti kedepannya ini ya. Dan iya, tempat ngopi. Keren. Rencananya kedepannya nanti tangganya dibuat dari dalam. Jadi nggak sembarangan orang bisa naik ke sini. Orang-orang PKM terus yang bisa masuk ke sini, dan yang mau sewa karaoke timbang lagi yang bisa naik ke sini. Keren. Kita perhatikan pemirsa, luar biasa. Kampung ya, kayaknya lebih enak dari sini ya, daripada dari saung itu ya. Nah, rencananya nanti ke depannya ini dibuat tingkat lagi pemirsa, biar lebih tinggi. Pemirsa, itu Pagar Bulan Wayatenong ya, Tanjung Raya, Mutra Alam, Suka Melanti, ya, pada Tambak. Tambak Sekinco juga kelihatan ya. Jangan lupa. Ada ini ya, Mbak Lucy sama Ibu Vika. Ya. Ini Vikanya. Wow, keren. Luar biasa sama kata air ini. Rika, buat teman-teman anak-anak muda ya yang punya pasangan, boleh di sini ya jalan-jalan. Nanti kalau kafenya udah buka ya mas. Apalagi kalau kafenya udah buka sambil ngopi, kirim-kirim apa, nyumbang-nyumbang lagu romantis ya sama pacarnya. Gitu. Yang bisa nyanyi, tapi yang bisa nyanyi nggak usah, diem aja. Untuk itu Vika sama Al Ayubi udah duluan lari-lari. Malam itu rame ya, rame. Kelihatan semua keren. Siapa? Iya, saya Jarwana. Pemirsa, kita ada yang kenal sama kita ini. Kita vlog dulu. Kita lebaran dulu. Di studio pemirsa ada yang menarik ya, kita jalan-jalan ke Mabar, ada yang kenal juga ternyata. Luar biasa. Ngebon kopi juga. Di mana? Di cuma ada cuma lagi turun. Baru ya itu. Baru. Nah, yang ini di kalau di situ tuh rumah sakit ya, Bu. Oke, kita enggak boleh lama-lama pemirsa ganggu. Kita melipir, tidak. Okay. Semangat mas ya. Ini di sini aja udah. Jangan terlalu romantis lah. Lihat dulu, itu masih. Lihat sama aku.
Oke, pemirsa. Oke, pemirsa, dua anak cukup ya. Jangan lupa. Jangan lupa. Oke, pemirsa, makasih. Setelah ini kita mau ke Sukadamai, air hitam. Kita mau belajar mengajar di sana ya. Jalan-jalan ke kebun kita. Luar biasa. Bareng, masih bareng sama Ibu Vika, Mas Agus, Vika, Al, Mbak Lucy, dan Pak Edi. Buset, jauh banget. Nah itu.